saya habis sholat isya, saya belum ganti baju, tunggu dulu. Oke, sekarang saya sudah ganti baju. Kalau begini saya sudah siap. Saya ingin membuat teknik CGI dengan aplikasi KineMaster Pro yang ada di handphone kalian dengan tema hologram seperti video sebelumnya. Saya akan mempromosikan produk Xiaomi di Gubankel seperti yang Anda perintahkan di sistem saya. Sebelum itu, saya akan mengulas tentang Xiaomi Redmi 7A. Redmi 7A pertama kali dirilis di Tiongkok pada Mei lalu dan melanjutkan. Apa itu teknologi hologram? Singkatnya, teknologi hologram adalah dua kumpulan informasi yang dipancarkan oleh dua sinar cahaya berbentuk virtual tiga dimensi. Seperti negara-negara maju yang coba mengembangkan teknologi hologram ini. Yang kita ketahui, Amerika sedang mengembangkan teknologi roketnya untuk pergi ke planet lain. Jepang sedang mengembangkan teknologi robotnya untuk membantu pekerjaan manusia. China sedang mengembangkan teknologi matahari buatan dan cuaca buatan agar mempermudah hasil pertanian. Dan Indonesia sedang mengembangkan teknologi sendal jepit pun berpasangan dengan sendal jepit pun menang kan. Jadi ini tentunya bukan cerminan dari wakil pilihan rakyat. Aduh. Samuel, tunjukkan kepadaku video smartwatch 3 dimensi yang saya buat kemarin. Tuan Alex, sekarang malam minggu, kenapa Anda tidak keluar malam minggu? Saya sibuk, Samuel. Lakukan saja perintahku. Sepertinya Anda tidak terlihat sibuk, Tuan. Sensorku mendeteksi jantung Anda berdetak kencang. Diam saja kau!
working on a secret project, are we, sir? Working on a secret project, are we, sir? Semua orang yang membenciku, semoga kau meraih mimpimu dan buktikan kalau kau mampu kalahkanku. Aku bukan raja, ku tenang dalam senja. Tak perlu kau bedakan diriku dan yang lainnya. Ku sebar senyuman manis, tak perlu kau lihat sini. Sampai jumpa lagi kawan, ku tunggu di garis finish.